Itu peningkatan baik termiskin di Sumatera, Banyuwangi, Aceh. Ya bukan? Tamlake baik hasil Aceh, bumi Acehnya matang keramat. Nyawa dah dengar nama yuk ilaud. Tapi urangnya sampai urang tidak deteksi dari provinsi ataupun kabupaten Kelegasin di Aceh urangnya. Dan insya Allah kamu laki nyempat na Bapak Menteri. Poin-poin MOU Pak Mantan kamu selesaikan lagi, tertulis lagi MOU. Insya Allah 70-80 Pak Dacok beripat menyacit urangnya. Caleg-caleg DPRI yang kita yang usung dari Aceh, dia bah tau. Urangnya baik yaeh gini. Baik yaeh gini u is. Nenayan. Yang takut jaro kaki kita yang antri. Yang empat yang hadir hero. Tapi jah lebah mah lebah urang. Januar melakukan draft diukiran besar Menteri Agama akan mengutusul Dirjen ke agama masalah bodok-bodok pesantren. Nyo yang cukup hebat di Aceh. Kemungkinan yang lain nyo pegang Aceh inginkan damai, sejuk. Nah Bapak Jokowi tidak mau kembali kepada masa-masa Orde Baru. Lagi kepegah dia beradak menuh. Buka jadi Aranyan Bandung. Uranyo mau tak mau di tim hanetim BTPS tetap dipilih antaran Sabah atau yang tak yang lain Pilpres akan terjadi. Hanapat ulak, hanapat tinggal. Maka urangnya bagi masyarakat Aceh, kamu nak bangunnya kan kepentingan komitmen pribadi, kan kepentingan hak kelompok, tapi komitmen kepada masyarakat Aceh. Ya, saya pernah tinggal di Aceh dan saya menyayangi orang Aceh. Untuk abu-abu, mama, depu, Pak Jokowi, wajah muda pernah tinggal di Lusumawe 7 bulan dan 2 tahun setengah di Benar Meriah. Pak Jokowi merasakan sekali dan merasa bahwa beliau adalah bagian dari masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, oleh karenanya Letuan Wow Aceh ngomong, bicara, pegahai dengan Mandu Ure, dengan wali, dengan pesantren-pesantren, dengan Abu Rada, dengan Mbak Sofian Daud. Tanya pun masalah, pun salah Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi hanya salah. Yang salah adalah hoax yang luar biasa berkembang di Aceh. Bapak-bapak, ini percaya hoax, Han? Saksi, ulun buat jadi saksi bahwa Jokowi adalah orang baik. Orang baik. Kepedulian terhadap masyarakat luar biasa. Presiden yang menang. Oleh sebab itu, ternyok tahun ini tanggal 17 April Bapak dan Ibu sekalian, kita harus memilih presiden yang menang. Siapa presiden yang menang? Jokowi. Bismillah wakil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bait.